Oke, selamat datang di channel US Gaming dan kali ini kita sudah di Outpost Safari Island. Ya, di sini kita sudah bisa PK ya, player kill, bunuh-bunuh orang di map, kecuali buat yang teman klan kamu dan aliansi klan kamu. Di sini materialnya tuh udah di zone tuh udah level 60 semua ya. Tapi materialnya itu atau itemnya itu unstable semua. Jadi kalau kalian mau bawa ke pulau stabil, kalian harus lewat kurirnya. Dan di pulau ini kalian bisa bikin base. Kalian bisa bikin base di sini, outpost. Nah, buat bikin base itu kalian harus nemuin warthog. Warthog ini bisa kalian cari dengan teman-teman dan jangan solo. Kalau solo bahaya, soalnya kamu juga rebutan dengan player lain. Bisa-bisa aja kan kamu di PK sama orang lain. Oke, jangan sendiri. Ya, buat base outpost ini maksudnya 2 hari 21 jam ini maksudnya itu adalah protection. Jadi kalau dalam masa protection, orang lain nggak bisa nembak kamu di dalam base. Tetapi kalau masa protection ini sudah habis, kalian akan masuk mode defense. Mode defense itu artinya kamu mempertahankan base ini. FTG di sini besar ya. Kita lihat nih, 15,4 ya. Sini ada basic hit dan hamid. Ya, buat ngatasinya kalian perlu boots ini. Boots buat ngurangin hamid lah. Hamidly resistant buff level 8. Ya, tapi kalian juga perlu hat buat nurunin FTG kalian. Ya, kenapa pakai HUD? Ya, nanti kita cobain. Nah, itu kan dapat tigunya masih naik. Dan kalau kita pakai HUD nih, lihat dapat tigunya itu lebih menguntungkan daripada hanya kursi. Oke, mungkin sekian dulu tips buat di pulau Safage ini atau outpost. Thanks for watching and see you next time.